Ya, saudara, akhir pekan rencana healing di luar kota siap-siap macet panjang mulai pagi tadi. Ribuan kendaraan harus antri panjang menuju puncak Bogor sejak pagi tadi. Kondisi kemacetan mencapai 5 km lebih. Rekayasa arus lalu lintas dilakukan, kontraflow diterapkan bagi kendaraan yang menuju ke Bocimi sejak pukul 6 pagi. Polisi juga memberlakukan aturan ganjil genap plat nomor kendaraan yang menuju puncak. Siap-siap, siang nanti rencananya akan diberlakukan one way puncak ke arah Jakarta. Kondisi serupa juga terjadi di jalanan yang menuju kawasan wisata Lembang, Bandung Barat. Di jalan Cikole, antrian kendaraan mengular hingga 3 km. Selain itu, titik kemacetan lain juga terpantau di Simpang Beatrix dan jalan Gudang Kahuripan dari arah Bandung. Kendaraan didominasi mobil pribadi dari luar kota dan bus pariwisata. Anda yang mau ke Lembang, waspadai juga hujan yang turun hingga sore hari.